dan Sabah Andi Azura Muluk. Aksi atau perlawanan yang ke-179. Sabah Nurul Afifah alias dari Terengganu sebenarnya bagi aksi ini. Bagi kelas B, kalau dilihat daripada jadual yang berada di tangan saya ini, Sabah dan Perak, tapi ada dua pesilat dari Sabah. Ini adalah aksi yang ke-178 bagi putri kelas B. Aksi untuk lawanan kelas D sebenarnya yang melibatkan pesilat-pesilat dari Sabah. Nurul Ainil yang pakai baju biru. Sementara itu Sabah pula ada Syazira. Dilakukan oleh Syazira tadi, Syazira Idris, kerana selepas ini bagi satu lagi aksi melibatkan Sabah dan Perak pula, Andi Azura dan Nur Adilah Malik. Ataupun pusingan yang pertama ketika ini. Sangat Syazira. Berikan peringatan cubaan untuk menjatuhkan lawan daripada Ainil, tak berjaya. Cuba untuk menangkap kaki Syazira tadi. Apakah berjaya daripada Syazira di jatuhan? Kita akan tunggu pengesahan ataupun tidak sebenarnya. Tidak, dia disahkan jatuhan daripada Syazira Hidayah Idris. Ustaz dari Sabah ini. Serangan. Tamat pusingan yang pertama. Amir Aziz Azmi dari Sabah. Sudibiru Muhammad Aizan Iqbal dari Johor. Sila hadir sudah pemeriksaan dan timbang. Dengan tadi pengumuman 181 dan yang akhir kelas bebas putra, Sudibiru Muhammad Akasha Fitri dari Perak dan Sudibiru Said Muhammad Faiz dari Sarawak. Sila hadir untuk pemeriksaan dan timbang. Dua aksi yang berikutnya diarahkan pesilat-pesilat untuk bersiap sedia untuk pemeriksaan dan juga melakukan timbangan, iaitu pesilat dari Sabah Johor untuk putra kelas H dan putra bebas pula melibatkan pesilat-pesilat dari Perak dan Sarawak. Tumpuan kita kepada pusingan yang kedua ini. Syazira terlebih dahulu menyerang. Tangannya agak tinggi tapi tidak ataupun belum melepasi leher, masih lagi di sasaran yang dibenarkan.
pun keluar dari gelanggang untuk Nur Ainil Afifah. Dia cuba untuk mengelak. Syazira Hidayah semalam peringkat skor akhir menewaskan Nur Syazlini Halim, pesilat dari Kelantan, untuk mara ke final ini. Usahan jatuhan diperlukan di sini. Tidak ada jatuhan ataupun jatuhan tidak sah. Syazira terus mengasah. Sebaliknya Nur Ainil lebih banyak berundur bertahan sambil mencari peluang untuk bertindak. Dia hampir berjaya tadi. Tapi Syazira lebih bijak untuk menangkis serangan yang dilakukan dan juga untuk mengelak satu percubaan untuk menjatuhkannya tadi. Tak menunggu lama untuk Nur Syazira. Dia berjaya melakukan satu jatuhan ke atas Nur Ainil Afifah. Jadi Sabah ada kelebihan setakat ini. Sekali lagi Nur Syazira terus mendominasi aksi pusingan yang kedua ini. Dia banyak bertindak dengan cepat. Susul serangan yang disusuli antara kaki dan tangan. Bagaimana tak berjaya Nur Ainil untuk menjatuhkan Nur Syazira. Pantas ataupun tangkas Syazira sempat untuk mengelak. Dan yang kedua nampak lebih memihak kepada Nur Syazira Hidayah Idris. Jadi tamat pusingan yang kedua. Untuk pusingan yang ketiga yang penting bagi kedua pesilat ini sama ada Nur Syazira. Mereka masuk ke tengah gelanggang untuk meneruskan pusingan yang ketiga dalam perlawanan ini untuk kategori putri kelas B. Yang cuba dilakukan itu oleh Nur Ainil Afifah. Tapi berjaya dilepaskan serangan ke arah badan daripada Nur Syazira. Siapa lebih dahulu akan menyerang? Serang tangkisan yang berjaya dilakukan oleh Ainil
sebelum cubaannya untuk menjatuhkan dan melakukan jatuhan pada Shazira tak berjaya. Ada sekali jatuhan tadi yang berjaya dilakukan oleh Shazira ke atas Ainil, pusingan yang kedua tadi. Shazira menyerang dan pantas untuk mengelak. Dia menyedari dia punya kelebihan tadi dalam pusingan yang kedua. Menuju ke penghujung saingan untuk aksi penentuan pingat emas pusingan yang ketiga antara pesilat dari Sabah dan Terengganu ini. Hampir berjaya daripada Nur Shazira. Kita jatuh tadi Nur Ainil. Tapi dia berjaya bertahan lagi setakat ini. Sekali lagi. Teknik yang sama cuba dilakukan oleh Nur Shazira Hidayah. Sementara Nur Ainil agak kurang menyerang ketika ini. Dia memilih untuk bertindak. Baik saja berjaya untuk menepis asakan yang diterimanya. Dan gong sudah dibunyikan menandakan berakhirnya persaingan ini antara pesilat dari Sabah dan Terengganu yang menyaksikan, kalau dilihat daripada tiga aksi, ada kelebihan untuk Nur Shazira Hidayah, pesilat dari Sabah yang berada di sudut merah. Bagaimanapun, kita akan menantikan keputusan yang dibuat oleh para juri sama ada pingat emas kali ini menjadi milik Sabah ataupun menjadi milik Terengganu. Sabah ada, kalau dilihat daripada jadual bagi acara akhir hari ini, ada tiga pesilat selain daripada putera yang akan kita saksikan selepas ini melalui Muhammad Amiruddin Azmi yang akan bertemu dengan pesilat Johor Muhammad Aizad Iqbal Anwar serta Andi Azra Muluk untuk putri kelas D dan Nur Adilah Zamri yang akan bertemu dengan Nur Adilah Zamri pesilat Perak. Tumpuan kita untuk keputusan yang akan diumumkan selepas ini untuk aksi putri ini, Nur Shazira ataupun Nur Ainil Afifah alias. Apakah warnanya, merah atau biru? Jadi para juri sedang membuat ataupun pegawai pertandingan yang sedang membuat pengiraan keputusan yang telah dilakukan oleh lima juri bertugas sebentar tadi untuk tiga pusingan yang dilalui oleh pesilat-pesilat Sabah dan Terengganu ini. Sebelum kita akan dengarkan pengumuman daripada ketua pertandingan bagi Nur Shazira ataupun Nur Ainil Afifah untuk kategori wanita atau puteri kelas B ini, 50 hingga 55 kilogram. Setakat ini 6 pingat emas yang dimenangi oleh Pahang
Bawa mereka sebagai pemenang atau juara keseluruhan dalam pencak silat Sukma edisi kali ini. Walaupun pesilat-pesilat dari Sarawak juga memberikan saingan untuk Pahang. Antara yang cemerlang untuk Sukma kali ini adalah Sabah. Selain daripada pesilat-pesilat tuan rumah juga, pesilat dari Perak juga cemerlang dalam pencak silat kali ini. Dengan dua pingat emas, Sabah ada dua pingat emas, Kedah ada dua pingat emas yang telah berjaya dimenangi. Baik, kita menanti keputusannya. Pingat emas seterusnya yang ke 6. Keputusan pertandingan. Merah atau biru. 78 kelas B Putri. Pertandingan ini dimenangi oleh pesilat dari sudut. Sudut merah yang diumumkan. Ini bermakna Sabah melalui Nur Syazira Hidayah Idris memenangi pingat emas di Kuala Kangsar ini untuk pencak silat. Jadi Sabah ketika ini menambah satu lagi pingat emas. Ini bermakna pasukan silat, pencak silat Sabah ini sudah ada tiga pingat emas